Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, hari ini hari bersejarah bagi kita. Hari ini kita berdiri di sini bukan menuntut hak, tapi menuntut hukum, menegakkan hukum. Bukan kita meremis, bukan kita pelanggar hukum, tetapi kita orang-orang bodoh, orang-orang yang dibodohkan. 30 tahun tahun kita telah dibodoh-bodohi dengan aturan-aturan, dengan uang-uang kecil. Masyarakat kita diberi amplop-amplop kecil untuk menutupi hukum-hukum yang ada di buku ini. Hari ini kita buktikan kita taat hukum. Kita taat hukum. Bapak Gubernur, Bapak Gubernur itu seorang yang pintar, bukan yang bodoh. Kalau Bapak Gubernur itu bodoh, dia nggak jadi gubernur. Betul. Bapak Gubernur itu terlanjur. Kemarin kehadiran kami, dia mengatakan bebas suruh membunuh. Apa itu kebodohan yang tegak? Pintaran. Bodoh. Jelas-jelas mengangkat di Kepres 39 tahun 1980. Mungkin itu negara Republik Indonesia enggak dirayain oleh mereka. Sekarang peraturan Menteri Jokowi, Ibu Puji Astuti, mereka gantangi. Betul-betul. Hidup Ibu Puji Astuti. Tegak dan terus. Kami di depan, nyawa taruhnya akan kami berikan untuk kami ingin berkulur ini. Bebas, 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 bebas dari penyakit. Tidak berbeda. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain kita di sini. Kita di sini yang menegakkan hukum. Hukum NKRI. Kalau NKRI tidak tegakkan hukumnya, kalian pergi ke planet-planet lain. Tuh. Hari kemarin harimau melolong di lautan, tapi hari ini tiga singa muncul. Mana utara? Mana selatan? Mana kota Bengkulu? Kita berjuang di sini bukan anarkis. Kita tunjukkan kebodohan kita, tapi kita taat hukum.